Oknum sekuriti Kampus Institut Agama Islam Negeriya Ternate, Maluku Utara, memukul seorang mahasiswa insi alerje menggunakan kayu bekas tempat duduk hingga kepalanya mengalami luka. Rabu 22/6/2022, luka di bagian kepala RJ harus dijahit karena sobek dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. RJ merupakan mahasiswa semesteri di Fakultas Tarbiyah, jurusan studi manajemen pendidikan Islam. Ikan. Barang sampai.